kenapa saya pelihara kelinci gampang mati, itu kenapa ya? Ingat ya, yang punya baru dia, hebat banget ini. Ini dan, tapi kok warnanya gini, emang gini? English Spot. Yang punya baru Mbak Martina juga. Eh beneran? Tuh. Eh, lu gak makan vitamin ya? Jangan lupa subscribe ya! Hai, assalamualaikum guys. Wah, banyak yang minta katanya kelinci dong, kelinci lagi. Emang kelinci itu ngangenin, dan langsung saya cari siapa nih yang pas untuk memberikan informasi mengenai kelinci. Akhirnya baik menyarankan Martina. Adi ada depan kita Mbak Martina, apa kabar, sehat? Wah, ini sih katanya untuk hobis. Ini untuk kelinci Mbak Martina tuh termasuk salah satu yang komplit koleksinya. Itu yang Mbak Martina. Enggak juga sih. Pernah. Udah berapa lama ini suka kelinci? Saya hobi kelinci dari tahun 2010, tapi masih sekarang hobi punya 2, 3, 4 lah gitu ya. Akhirnya? Tahun 2013 mulai banyak bus, kemudian mulai breeding. Kemudian tahun kemarin sudah tertarik kelinci-kelinci yang tidak ada di Indonesia. Akhirnya mulai impor-impor. Iya, yang tidak ada di Indonesia apa? Ini dua papillon. Ya. Kemudian English Spot. Kemudian ini French Slop. Oke. Kita akan bahas satu demi satu koleksi kelinci dari Mbak Martina ya. Jadi dulu pelihara kelinci itu kelinci yang ada di Indonesia saja, maksudnya kelinci-kelinci lembang gitu awalnya. Betul. Beranak pinaknya cepet banget kan? Dulu punya catatan semua. Oh. Namanya hobi ya. Iya. Catatan semua. Eh, seminggu mati di suatu tempat yang terkenal. Kita sebut namanya Barito ya. Aman aja lah. Iya. Maksudnya mati. Ya, kenapa sih orang-orang pada nanya kenapa saya pelihara kelinci gampang mati? Itu kenapa ya? Karena mereka beli lihat kelinci itu kecil tuh lucu. Padahal sebetulnya umurnya belum 2 bulan. Belum siap. Belum siap dan secara gizi belum cukup ya. Maksudnya bisa sama induknya. Susunya belum banyak. Oh. Jadi rentan untuk sakit. Oh, itu pelajaran tuh. Jadi bukan berarti kelinci yang beli di Lembang atau di mana itu semuanya ya, rentan mati. Contohnya nggak masalah. Bukan ya? Bukan. Tapi dari usianya saja. Betul. Usianya kurang. Oke. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan kelinci-kelinci yang didatangkan dari luar. Iya. Satu demi satu ya. Iya. Yang pertama ini nih. Ini dua papillon. Dua papillon. Ini anakannya sih. Segini masih anakan ya? Tapi sudah enggak, sudah senior, tapi anakannya sini. Oh, anakan sini. Kalau yang asli ada di sana. Jadi hobi banget datengin impor sepasang gitu. Wow. Biasanya satu jantan 20. Oh iya betul, karena kalau satu saudara gitu tuh hasilnya juga kurang bagus ya. Betul. Suka cacat dan lain-lain. Betul. Ini khasnya tuh secara karakter ataupun fisik, secara visual apa yang bisa menandakan bahwa ini adalah jenis dari? Dua papillon. Garis harus lurus. Ada cemong di sini. Cemong. Istilahnya cemong ya, Bu. Apa sih papillon? Nah, terus di sini ada toto. Sama sih yang kosong, tapi itu istilahnya enggak masuk kualitas. Kualitasnya bukan lah istilahnya. Jadi selalu dan selalu ada garis seperti ini. Betul, tanpa putus. Iya, enggak putus. Saya punya rada putus. Rada putus berarti kualitasnya kurang bagus. Jadi yang kita lihat ini adalah kualitas untuk kontes ya. Iya. Oke, ini dual papillon nih. Kupingnya tuh enggak terlalu tinggi, enggak terlalu panjang maksudnya. Enggak terlalu panjang. Tapi enggak terlalu pendek, jadi menengah. Ini pun diukur kalau lagi lomba. Dua papillon untuk kontes masih apa istilahnya ya? Masih belum resmi. Karena di Arba-nya di Amerika sana belum resmi untuk Arba. Karena ini hasil baru, ini silangan baru atau gimana sih atau asli? Ini asli, mereka ambil dari Eropa dan mereka biasanya di Arba itu dibentuk sesuai keinginan Arba. Kita fokusnya ke Arba karena sebagian besar kelinci itu belinya di Amerika. Arba itu apa sih biar semua tahu? American Rabbit Breeder Association. Oh, berarti itu ada itunya ya. Organisasi secara besar. Karena kelinci itu hampir semua negara ada ya. Iya, tapi paling tua Amerika dan paling apa? Kontes berkembang selalu, sekali ya. Mereka tetap apa ya? Buat kelinci baru ya. Buat kelinci baru sih bukan asal kawin aja gitu. Tapi disilangin ini sama ini dan lain-lain. Terus jadi supaya turunannya stabil. Baru itu bisa
itu juga harus melalui presentasi-presentasi dan beberapa generasi baru itu bisa di belasan tahun bisa. Oke. Ini Code of itu kan mini. Mini. Ini sebetulnya nggak mini sekali kalau ini. Mungkin akan gue liatnya apakah kupingnya yang drop karena kecil. Oke. Jadi keren sekali guys, lihat deh. Kalau show itu nah seperti ini katanya, betul ya? Iya. So tau gue, bisa tahu. Ini adalah lupa lagi gue namanya. Dwarf Papillon. Dwarf Papillon berasal dari tentunya Eropa. Eropa. Iya. Gue tuh agak trauma ngomongin harga ya. What? Tapi sejujurnya orang-orang pada pengen tahu karena kalau ini masih pas sebutin dong itu kita mau kayak gitu. Iya. Boleh nggak sih kita nyebutin? Bisa. Standar kita sih ya kalau pet-pet itu sekitar 500 sampai 800 bisa ya. Pet-pet itu yang buat piaran aja. Iya, pet yang mesinnya putus, yang ininya nggak ada itu pet. 500 sampai 800. Kalau buat grup, yang grup itu nggak masuk kontes tapi dia punya kualitas untuk menurunkan kualitas bagus. Kualitas bagus buat breeding gitu. 800 sampai 1,2 1,5. Nah, kalau show terserah. Nah, itu kalau show tapi, udah tidak terhingga. Maksudnya tapi, gimana prestasi juga. Betul. Tapi rata-rata minimal berapa? Yang top itu show anakan lokal itu yang dijual 10 juta kalau. Ada juga yang segitu. Anakan sini ya. Iya. Gimana kualitasnya juga? Karena dia pernah juara. Ini anakan juara juga enggak? Ini anakan ini belum kontesnya belum. Oke, karena yang punya baru saya. Ingat ya, yang punya baru dia loh, hebat banget. Jadi kontes belum ada saingannya. Ngomongin soal kontes ya, di Indonesia katanya ini dari Indonesian Rabbit Society. Ayo sini. Nih, kita kenalan dulu ya. Ini dari Indonesian Rabbit Society dengan Mas Akbar alias Besar. Iya, benar ya. Benar. Mas Akbar. Kemudian ini Zai. Dari tadi nungguin gue nggak datang. Dari Aceh ya? Iya betul. Jai dari Aceh. Kemudian? Kalau saya Sugita. Mas Sugita pasti cowok. Enggak. Orang Tangerang. Tangerang. Oh. Barusan tadi kita ngebahas tentang kontes. Ini katanya jenis ini masih belum ada kontesnya karena masih baru sedikit yang punya ya. Yang paling banyak dikonteskan jenis apa biasanya? Ya, Holland Love udah paling populer. Holland Love is the best. Tapi French Love dia punya, Dutch yang pure dia punya. Nih. Papillon. Nih, ini Holland Love nih. Kayak ini kalau di rumah gue Siba masih Molly. Ya, ini nih. Ini banyak sekali peminatnya untuk lomba-lomba ya. Iya. Jadi nanti akan ada lomba tuh bulan apa? Maret. Maret kan? Maretnya 2020. Jakarta Show. Wow, ada lagi nanti Maret? Sudah. Wow. 27-29 Maret. Kita bersiap-siap. Hobi banget kali. Gitu ya. Ini tadi kita bahas baru satu jenis. Dua jenis lah sama Holland Love. Holland Love pernah kita bahas. Ini saya menarik dengan ini nih. Ini Dutch. Tapi kok warnanya gini emang gini? Macam-macam. Iya, ada beberapa varian. Oh. Ada hitam, ada biru, blue. Kalau lomba itu ada kategori khususnya? Ada, gitu. Satu kelas sendiri dia. Guys, ini seru banget. Apa nama jenisnya tadi? Dutch. Dutch. Belanda. Berarti dari Belanda. Ini harusnya Indonesia, merah putih ya. Oh, ini juga. Jadi ada berapa warna untuk Dutch ini? Dutch itu black, ada blue, dark, gold. Juga. Dan ini udah kualitas show ya? Iya. Bener ya? Guys, tuh. Jadi ini lihat. Kata Bapak Tina ini tuh harus simetris. Simetris ya, ini lurus, kiri kanannya. Depan belakang ada yang ke depan dan ke belakangan enggak ini? Iya, tapi ada yang ada, seperti ada, ini. Ada. Tapi ada itu bukan kualitas. Ada yang sekedar folk doang, tapi kalau warnanya sampai ke sikut itu sikut. Kalau yang depan batasnya di sikutnya itu tricky. Ini. Pokoknya batasnya seperti ini nih. Ini keren banget. Ini baru lihat yang ini ya. Ini benar nih tadi kata Pak Akbar nih, Bu Martina itu, Mbak Martina ini emang ngumpulin yang jarang-jarang. Bahkan mahal-mahal. Bagian brokernya. Yang mereka juga ngurusin info. Iya. Tapi yang bagus kerjaan kita. Jadi tinggal tulis aja enggak usah nyari, enggak apa-apa kita cariin. Wow. Dan cari yang bagus karena biaya perawatannya antara yang bagus ataupun yang enggak sama aja. Makanya mendingan sekalian yang bagus. Tertuju Mbak Martina. Oke, emang ini berapa Mbak Martina? Si ya, Dutch ini. Sekitar sama sih. Sekitar tadi yang sama. Kecuali yang gede-gede ya. Jadi rata-rata yang tadi harga disebutkan itu rata-rata seperti itu. Selanjutnya
Gondor Papillon, Dash, ini nih si Gondrong nih, Lion Head, nih si muka singa. Ini beda dengan Anggora. Beda. Orang kan tiap Gondrong, tiap Anggora aja. Oh iya. Ya kan? Kosong sih. Ah, ini bukan lagi molting. Bukan. Emang jenisnya seperti ini. Oh, nih guys. Ini itu kosong nih. Ininya lebih pendek dibanding bagian samping. Kemudian sampai bawah, kemudian bagian mukanya juga nih. Bagian bahu dan mukanya gondrong. Wow. Yang enggak gondrong cuma bagian atasnya, punggungnya saja. Dan ini diem banget. Emang dia udah biasa ya? Ini termasuk rada diem. Kita gantinya aja dia diem. Enggak kayak emang karakternya? Karakter kelinci atau karakter dianya? Karakter jenis kelinci ini memang seperti itu. Oh, lihat. Aduh, ini buat anak-anak mah pasti itu ya. Semua kelinci sih kids friendly ya rata-rata ya. Tapi hati-hati kalau dikasih ke anak-anak. Jadi kadang-kadang di wall kasihan ya. Saking gemesnya ya. Jadi kalau kelinci yang ada ke sana, kita angkat ke sana. Dia mau ngadepin anak kita. Kok gampang banget tuh yang udah biasa ya? Gampang kan lo biasa ya? Iya, tapi kayak gini ya, kayak bayi ya? Tapi bawahnya belakang harus dipegang. Iya, situ kan antem. Lucu banget. Halo, hai guys. Oke, kita balik lagi ke si Lionhead ini. Ini berasal dari negara mana nih? Semua sih dari Amerika ya. Kalau Lionhead ini berarti memang tipenya yang Amerika. Rata-rata Amerika dan Amerika ya. Untuk yang Lionhead ini yang memang tipe Amerika. Ini emang asli tipe Amerika sekali. Warnanya selain putih, ini polosan semuanya ya? Enggak. Oh ya, yang belang belum diakuin. Ada. Belum ada, tapi gini ya. Belum mereka. Untuk kontes belum bisa. Perawatan kalau untuk kucing gondrong, kucing lagi kelinci gondrong ini caranya gimana? Pasti berbeda dong. Iya, sedikit lebih, sebenarnya bukan sedikit lebih rumit tapi sedikit lebih seru aja, karena kalau ini kan moltingnya tuh nggak begitu kelihatan. Kalau misalnya bulu panjang, kalau molting kalau kita biarin dia akan sedikit lebih menggumpal. Molting itu ganti bulu guys. Iya. Jadi kalau mau kita usahain kondisinya dia selalu kering. Jangan lembab, kita kan terkenal di Indo itu terkenal dengan lembab ya. Bisa dimandiin gak sih kelinci itu? Bisa. Bisa. Kalau ditanya bisa. Iya. Kasih air. Betul. Oh gitu. Seperti anjing. Oh, bisa. Tapi jangan sering-sering. Bukan yang sering, situasinya tertentu. Situasi tertentu tuh kalau dia ketombean, terus ada kutunya. Itu kita sembuhin itu udah berat kalau enggak pakai mandi. Jadi dia harus mandi. Bisa. Bisa kutuan, bisa aja. Jamuran bisa. Kan dia ada bulunya. Iya. Ini kita menuju ke jenis berikutnya. Ini petakilan banget dari tadi, sumpah deh. Iya. English spot nih. English spot. Yang punya baru Mbak Martina juga nih. Hah, beneran? Tuh. Beneran, Mbak. Sini, Mbak. English spot. Ini ada kemungkinan di Indonesia baru yang punya baru Mbak Martina. Ini baru datang nih. Datang sih sudah sebelumnya. Mei tahun ini. Ya. Tapi datang berapa ekor? Biasa satu dua. Ya satu jantan dua betina. Tapi ini belum. Sudah anakannya sudah banyak. Wow. Cuma saya simpan dulu. Ini khasnya apa? Karakternya apa? Atau ciri-cirinya? Ini hampir sama dong. Papillon ya, ada garis di sini. Tapi ya papillon apa sih istilahnya papillon ya? Ininya lebih memanjang. Oh si. Spotnya. Oh iya, tulis deh. Spotnya itu doang. Betul. Kalau ini tuh dari leher sudah ada. Tik tuh. Dan ini ada garisnya. Ini ada garis. Terus matanya juga. Dan ini lucu banget loh. Matanya juga ada spotnya juga. Dan ini cukup simetris ya. Terus di pipinya harus ada selalu ada tompel gini. Ya, harus. Ada pattern. Kiri kanan juga. Iya. Ininya tuh di moncongnya nih harus. Ini simetris. Harus ada seperti ini. Naiknya. Nutup. Ini. Nah, ini dia. Harus ada ininya. Ada yang naiknya gitu tuh. Sayang. Nah, ini keren. Namanya gue lupaan. Ini English Spot. English Spot. Berarti dari Inggris. Belum tentu juga. Jadi gini ya. Kalau ini bukan hanya orientasinya bukan bisnis semata. Ini orientasinya adalah untuk supaya yang datang bisa lebih lestari lagi
bisa berkembang biak dengan maksimal. Jangan sampai dikit-dikit langsung jual, dikit-dikit jual, iya. mati-mati habis. Iya. Ini kira-kira target 2020 akan dilepas bulan apa nih? Maret. Pas anaknya 12 bulan ini kan di atas itu. Ini baru mau mencapai usia kawin. Dan usia kelinci itu bisa lama banget. Bisa. Rekor saya 10 tahun. Lu punya what? Baru mati kemarin. 10 tahun biar. Baru meninggal. Baru meninggal. Berduka cita ya. 10 tahun dipiara. Dipiara dari mulai belajar kelinci sampai. Ya Allah, sedih banget tuh. Itu maskot. Maskot kandang. Kandang saya. Makanya walaupun dia enggak berprestasi tetap saya jaga. Terus. Jenis apa itu? Jenis Woli. Seperti. Aduh, sampai 10 tahun. 10 tahun. Saya masih punya 9 tahun masih hidup sampai sekarang. Tuh jangan sombong. Persoalan belum lewat 10. Oh iya benar, benar. Rekor sementara 10. Oke. Jenis berikutnya. Eh ini dulu. Ini sama-sama gondrong. Tapi di punggungnya gondrong juga, penuh juga. Dan ada spot-spot gitu lihat deh. Ini namanya apa? Jersey Woolly. Tuh. Ini baru juga. Gondrongnya tuh, tapi kalau dibanding Angora ini lebih pendek ya? Ya. Iya kan? Lebih kecil. Bulunya pun lebih pendek-pendek juga ya? Iya, selebat Angora. Nah, ini tidak selebat Angora. Dan juga ini lihat deh, lebih bulat juga. Ini yang lu lihat semua ini kualitas show semuanya ya. Ini jadi udah high class lah udah ya. Sombong dikit enggak apa-apa kan. Karena yang punyanya rendah hati banget, biar gue aja yang sombong. Sombong dengan koleksi orang. Oke. Ini khasnya seperti ini. Ini bulunya seperti ini, rata. Mukanya itu emang gitu ya? Lihat deh. Yang bagus itu mukanya besar, kayak demek gitu. Terus badannya compact. Telinganya rounded. Seperti ini? Iya. Nah, sebetulnya ini lihat. Ini berbanding terbalik sekali monyo. Dengan... Iya. Nih, ini monyong, ini pesek, iya. Ini kupingnya panjang, ini pendek, ya. Kemudian ini bulunya... pendek, ini bulunya panjang, ini kebalikan sekali loh, ini badannya panjang, ini badannya bantet gitu. Ini usia udah 5 tahun ini? Iya. Lu gak makan vitamin ya? Kayak gue ini kayak patung-patung kelinci yang di spot seperti ini, kalau di konser seperti ini. Diam lagi kayak tadi, hei coy kayak tadi lagi. Selanjutnya, ini dia nih Giant French Love. Sorry, ini bukan Jerman Giant. Bukan. Karena ini gede. Nah, bedanya adalah ininya nih, kupingnya nih. Nah, kan ada Holland Lock kan. Holland Lock itu ininya panjang itu, tapi ukurannya kecil. Ini ukurannya besar, tapi kupingnya pun turun. Tuh, diam lagi. Oke, ini namanya adalah French Love. Emang gede gini ya? Hmm. Dan posenya udah aja gini-gini? Iya. Nih, ini pose terbaik ketika show seperti ini. Tuh. Warnanya sama seperti... Dia ada yang belang juga, ada yang problem. Ini ada yang belang juga. Ini lucu banget. Nah kalau ini harga pasti beda lah, nggak mungkin harga sebesar makanya ini. Makanya banyak. Biasa, sabar. Dari hati lo itu. Mulainya rumah kayaknya. Makanya banyak. Sabar ya, Pak ya. Ini makanya banyak ya? Banyak. Ini impor juga? Impor. Semuanya diimpor. Dulu beli berapa ini? Sekitar 12 sampai 15 juta. Tadi kan sampai 50. What? 50 sih bisa sampai 50 tapi dapat 3. Kalau di Facebook ini harganya enggak terlalu tinggi sih, cuman yang mahal itu ongkos kirimnya ke Indonesia. Ah, betul. Ini harganya lebih mahal Holland Love. Holland Love lebih mahal sebetulnya. Iya, untuk buat harga kelincinya. Kelincinya lebih mahal Holland Love. Oke. Dan ini ukuran si bokongnya itu lebih lebar nih kayaknya daripada Jerman Giant gitu ya kan? Dari Flemish Giant ini lebih. Ini beneran kayak bola nih teh. Ini keren banget. Jadi kalau kelinci yang Jerman Giant yang di rumah itu lebih panjang ya. Kalau ini lebih bahenol gitu. Ini kayaknya penari jaipong deh kan? Lihat, ini aja udah diem. Iya.
karena dia udah biasa. Boleh dia punya bantal. Ini lucu banget nih. Gemes banget. Nih, ini lucu banget ya. Ini dan ini harus selalu ada gitu. Jantan betina ada? Betina yang biasanya rata-rata betina ya, rata-rata. Kayaknya hampir semua betina deh yang punya julat. Tapi enggak ada. Tapi ada julat. Jantan. Itu editnya. Justru itu jadinya. Tampilkan. Ini lihat. Ini bempernya nungging banget. Nih, oke, ini dia. Sip. Ini dia jenis-jenis kelinci yang luar biasa koleksi dari Mbak Martina. Jadi kalau saya ketemu orang kelinci itu selalu nanya gini, udah liput belum itu Mbak Martina, Bu Martina, Mbak Martina? Begini, belum. Siapa sih dia? Akhirnya hari ini ketemu. Emang koleksinya ajib-ajib semuanya. Dan ini kita ingetin lagi ya bersama dengan Indonesian Rabbit Society, nanti bulan Maret tanggal 27 sampai 29 2020 itu akan ada kontes besar. Di ICE ya. Di Kemayoran, di Expo ya. Ketemu gue di sana deh. Ntar mudah-mudahan nanti bulan Maret. Oke, thank you guys. Ada lagi informasinya? Sudah cukup ya? Oke, sampai ketemu bulan Maret di kontes kelinci bersama Indonesian Rabbit Society. Ini dia koleksi kelinci Mbak Martina.